Polrestabes Medan mengamankan Des Rival, seorang karyawan Alfamidi di Jalan Bunga Tanjung, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Pada Sabtu malam, pelaku ditangkap karena terbukti membunuh seorang waria bernama Budianto alias Ardela Putri. Pelaku tega membunuh karena mengaku sakit hati telah dibohongi korban yang berjanji akan menjadikannya gigolo ternama di Kota Medan. Dalam perjanjian, pelaku harus mau berhubungan badan dengan korban selama 3 kali. Namun di kesempatan ketiga, korban ingkar janji. Pelaku pun naik pitam hingga tega membunuh dengan cara mengikat tubuh korban dengan tali. Sebelumnya, Sabtu lalu, polisi mendapatkan laporan adanya penemuan mayat di Hotel 61 Kota Medan, Sumatera Utara. Korban diketahui bernama Budianto alias Ardela Putri. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Si pelaku ini akan dikenalkan oleh wanita-wanita yang kebetulan pelaku ini mau berperan sebagai seorang ibu. Yang kedua, kemudian dia menjanjikan bahwa akan dipertemukan dengan seorang perempuan yang akan memberikan imbalan sejumlah 10 juta.